Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal nyoba game jadul lagi ya, Seth. Dan kali ini aku bakal nyobain game jadul yang ada di Android. Namanya itu adalah Crash of Cards. Jadi ini gamenya udah dirilis tahun 2017 ya. Ya, udah lama banget coy. Dan aku baru ingat kemarin, ini gamenya ternyata masih ada coy di Playstore. Jadi aku coba download dan kita bakal cobain bareng-bareng ya. Oke, langsung aja kita ke menu awal ya. Untuk tampilan menu awal itu gak ada yang terlalu berubah sih, kecuali ini. Dulu tuh kayak gak ada top up kayak gini coy. Dan ini aku udah ngerasa bakal ada iklan guys ya. Mungkin kalau kita habis main gitu ada iklan bakal muncul nih. Gak tau juga, kita coba aja guys ya. Kayaknya aku udah coba main sih, baru level 2 ya. Sejauh ini sih belum ada iklan nol coy. Cuma gak tau kalau nanti ya. Dan ini gamenya tuh bisa online, bisa offline coy. Kalau kita lihat di settingan ini, nah ini ada main offline, terus bisa ada di wilayah. Kalau wilayah tuh aku saranin yang Asia guys ya, biar gak nge-lag. Karena kan kita di Indonesia, ya kita pilih yang Asia ya, paling mendekati. Oke, gak mendekati sih, emang kita di Asia kocak. Oke, jadi ini guys ya, oke Asia biar stabil koneksinya. Untuk settingannya ini tombolnya bisa dua macam guys ya, bisa pakai joystick, bisa pakai tombol. Karena aku nyaman pakai tombol, jadi aku pilih yang tombol aja guys. Terus ada bisa ganti mobil, ini mobilnya belum kebuka sih. Dulu tuh aku udah sempet tamatin coy, udah kebuka banyak ya. Cuma gak tau kenapa aku pas login lagi filenya hilang coy, kayak gak bisa ke-upload gitu loh. Jadi udahlah, kita ngulang dari awal coy. Ini kita bisa gacha ya di sini ya. Ada mesin gachanya. Terus ini ada labnya nih. Cuman belum kubuka ya, habis level 10. Ini ada tawaran nih. Ini gak wajib sih. Cuman yang pengen top up aja, kalian bisa top up nih. Enggak lah, aku gak ada. Ini bisa pay to play guys ya. Kalian gak perlu top up juga bisa dapetin mobilnya kok. Cuman ya emang harus sadar ya, karena kita pemain gratisan guys. Jadi harus ekstra sadar coy. Dan sini ada petanya ya. Nah, sekarang tuh ada banyak mode coy. Kalau mode luas kan biasa ya, cuman ganti map doang. Nah, ini ada mode spesial, ada mode TDM sama mode zombie nih. Dan ini aku belum nyoba sama sekali ya, karena levelnya juga belum kebuka coy. Ntar kapan-kapan kita coba deh. Kita coba yang mode biasa dulu. Kita coba mode ini, mode apa? Sempitin. Oke, kita langsung masuk ke gamenya apa? Ini lagi matching nice, oke. Kita tombolnya bisa ini pencet layar di kiri sama kanan guys ya. Layar kiri buat ke kiri, layar kanan buat ke kanan. Terus ini kita bisa pencet di layar ini buat apa? Nge-aktifin skill ya guys ya. Jadi kita bisa dapat senjata gitu ya. Nah ini kita pakai loket tuh, bisa nembak musuh. Nah, ini ada kayak box loket itu buat dapetin senjata guys ya. Jangan lupa diambil. Di sini ada perisai, bisa melindungi kita dari tembakan musuh guys. Oke, itu dikit lagi mati situ. Oke, ini bisa dapat api. Nah, terus di atas ini, di atas namaku, kan namaku fans ya, di atas ada abang-abang. Nah, kita harus dapat mahkota yang banyak coy untuk menang. Semakin banyak mahkota yang kita dapatkan, kita makin banyak poinnya kita dapatkan coy. Jadinya gitu dah, banyak-banyakin poinnya guys ya. Oke, kita dapat nyawa, kita ambil. Ini ada flame tower nih, lontar api. Mana musuhnya nih? Agak diam no, no coy. Oh iya, ada molekul. Salah lah kocak. Oke, nice. Kita menang guys, cuma aduh, mati di fix mati bang. Tidak coy, coy yang amat ganteng, aduh ini orang Indonesia aja. Karena kita di server Asia ketemunya orang ini coy. Ada Bang Ahmad ganteng di set ya. Nama lu Ben di set. Oke lah, kita lanjut ke set. Kita sambil kumpulin koin coy. Semakin banyak poinnya kita bisa gacha. Nah, ini yang aku takutin, iklan coy. Beneran ada dong di set. Dulu tuh gak ada iklan kayak gini ya. Ya gimana lagi coy, namanya juga developer butuh duit ya gitu.
Karena game gratis coy, dapat duitnya ya dari iklan gitu guys. Tapi nggak apa-apa, karena iklan cuma bintang dia dan bisa kita skip. Dia nggak terlalu mengganggu sih. Yang penting pas main aja, tidak nongol iklannya coy. Kalau pas mati duang, baru iklannya muncul. Oke, kita dapat cannon, kita tembakin. Nice. Lubang hitam, nah ini talium. Kita di kill sama lubang hitam. Tembakin, nice. Kita cari yang bindet. Ini yang mahkotanya paling banyak. Kalau kita nge-kill mahkotanya yang banyak, itu kita bakal dapat mahkota yang banyak juga, coy. Kalau nge-kill yang nggak ada mahkota gini, apa cuma aja. Pada dapat mahkotanya dikit doang. Gila, ada roket tuh. Apa ada ini cannon, guys. Ya, senjatanya ampas nih. Aduh, ini apa dah? Buset. Iya, mati dong. Ini karena lawannya online bisa, jadi musuhnya susah, coy. Ya, iklan lagi, aduh. Gak bisa di-skip, ya. Nah, 25 detik. Kita buka. Ini aja dah, nah. Kita pada cara curang guys ya. Kita buka tutup gamenya. Anjir itu 30 detik coy iklannya. Buset. Kalau 5 detik gak apa-apa ya guys ya. 30 detik harus tunggu iklan. Waduh. Ya gak apa-apa dah. Kita coba lagi guys ya. Yuk kita lanjut. Nah. Oh kita di map bulan coy. Kita dapat ini. Pemotong nih. Makan tuh. Tapi sakitan dia coy. Sumpah ini musuhnya kagak bisa sabar apa gimana. Makin kesini makin susah guys musuhnya guys. Oke kita coba fokus dah. Ini dapat cannon, ini dapat. Wah kita dapat kill. Kita dapat heal, nice. Tapi ini jangan ditembak guys ya. Yang wow. Apa yang bang namanya ini. Dia bisa meledak coy. Ini apa sih? Tahu cepet live fix orang itu ini. Ayo yang jadi kesini kan tamu. Ayo dapat dulu coy. Aduh. Teranjau ini juga kepake sih buat jebak musuh. Dinasnya lumayan sakit. Oli ini juga lumayan sih. Bisa bikin musuhnya kepleset coy. Mendalam oke. Okay. Buat ini buat kabel sih. Meriam beku. Oke, 10 mahkota. Kanan sebaran apa nih? Oke. Okay. Aduh, padahal udah kita banyak banget tuh 11 loh. Jadi kita coba main lagi guys ya. Karena mobilku masih jelek coy. Belum ada fitur apa-apa nih. Masih yang biasa. Tuh roket tuh makan tuh. Nggak yuk nung. Makan api. Nice. Ini kita dapat kill guys. Kita tembakin meriam beku nih. Kita bisa tembak cannon. Mana nih musuhnya. Nah ini dia. Nah kotanya ada 5 tuh. Kita coba sampai guys ya. Kita tembak. Aduh kagak kena. Sabar. Kanan samping. Mana nih? Gila. Damage-nya coy, sakit banget kalian lihat sendiri kan? Langsung mati loh. Aduh. Gila, 2 kill, guys. Double kill coy. Oke, bisa dapat perisai. Oke, nice. Makan tuh. Kita bisa ini apa perisainya kita bisa ini guys. Bisa pecahin gitu. Jadi pas musuhnya deket kita pencet tombol perisai itu dia bakal ngasih damage ke musuh di sekitar kita coy. Jadi damage-nya itu lumayan sakit guys. Ini kita
pakai laptop ni. Okay, nice. Okay, kita pasang belajar. Kasih oli tu. Dan darah, oh pas banget anjir. Sumpah, gila. Cannonnya di belakang, musuhnya juga di belakang. Kombinasinya sangat mantap, coy. Anjir, bisa pas gitu, cok. Itu apa tuh? Ada mobil piano tuh. Dia poison nih. Ya kan tuh. Oke, kita binarnya ya, makotanya paling banyak ya, saya. Dan udah pasti kita bakal di-lock, kan? Udah pasti bakal di-lock ya, saya. 20, aduh. Udah, mati, mati, aduh. Fix mati, guys, ya. Aduh, guys, ini mati, guys. Karena binarku paling banyak, pasti di-lock, coy. Kan, ini kecil. Si bocil ini kenceng banget lari, aduh. Poison mas dapat. Jadi setiap mobil tuh punya apa ya kayak efek khusus guys ya. Karena aku mobilnya masih yang biasa ya, gak ada skill apa-apa guys. Cuman biasa doang. Aduh, oke lah. Lumayan ya dapat mahkota 25 coy. Oke, lumayan lah, kita udah kill banyak guys ya. Oke, koin kita 216. Kita coba gacha deh. Kita sumpah ada iklan. Nggak apa-apa deh, kita skip. Oke, ini mobilnya bagus tapi harus top up nih. Kita coba gacha gratisan bisa. Coba yang mana nih? Ya, yang gratisan cuma itu doang, coy. Kita bisa gacha dua kali guys ya. Oke, dapat kunci nih. Kita dapat apa nih? Wow, dapat mobil taksi, coy. Oke, lumayan bagus nih. Taksi umum. Oke, kita satu kali lagi dah. Kita gacha satu kali lagi. Dapat apa nih? Wus, gila. Langka, coy. Bagi hoki nih, dapat kapal keberuntungan. Oke, kayaknya apa sih tuh? Apa, nyawanya dia banyak, guys. Udah gampang mati tuh. Wih, dapet pemancaran. Oke lah, jadi kayak gitu guys ya. Seperti itu guys, gameplaynya. Game Crash of Cars guys ya. Apa tadi namanya? Crash of Cars coy. Jadi ini gamenya bisa kalian download di Play Store ya. Masih ada. Dan untuk server online-nya tuh masih aktif ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, tadi kan banyak banget tuh yang masih main ya. Dan semuanya full of lamp, gak ada apa? Full online, aduh. Full online, coy. Untuk online-nya masih ramai, banyak player yang aktif. Dan kalau misal kalian gak ada koneksi internet, kalian bisa main mode offline, guys ya. Dan kalau gak salah, itu kalau kalian aktifin mode offline, itu mungkin iklannya kagak bakal aktif ya. Cuman ya, lebih seru main online, coy. Musuhnya lebih susah, jadi lebih menantang, guys ya. Jadi gimana menurut kalian? Game ini asik atau enggak? Kalian bisa coba komen ya di kolom komentar, guys ya. Untuk mengutarakan pendapat kalian. Ini game-nya asik apa enggak gitu. Klasik kita bisa mabel guys. Cuma gak tau nih, apakah bisa mabel langsung atau acak gitu di map ya. Kalau bisa maga kayaknya asik coy. Cuma gak tau nih bisa apa enggak. Atau coba aku cari-cari caranya dulu deh. Setahu aku tuh dulu bisa mabel coy sama temen. Kayak bikin room sendiri loh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya coy.